Wanita yang sudah hadir, kami persilakan untuk memasuki area akad nikah. Beberapa saat lagi kita akan memulai seluruh rangkaian acara akad nikah pada pagi hari ini. Dan tentu saja pagi hari ini akad nikah dari Sinta dan Iwan diorganize bersama rekan-rekan dari WA Wedding Planner.
Cek. Oke, cek. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing. Bapak dan Ibu, beberapa saat lagi kita akan memulai seluruh rangkaian acara akad nikah dari Sinta Dewi Fitriani ST dan Iwan Sukiarto ST yang bertempat di Saung Sunda, Soekarno-Hatta, Bandung. Dan tentu saja seluruh rangkaian acara akad nikah live streaming yang tentu saja persembahan dari Jenjal Live Streaming. Dan saya Aren Febrian tentunya akan memandu seluruh rangkaian acara akad nikah. Dan Bapak dan Ibu diharapkan untuk tetap bersama kami sampai acara selesai. Terima kasih. In other words, I'm still eternity.
I'm yours. Baby, I'm yours. And I'll be yours. Yours until the stars fall from the sky. I'm gonna stay right here by your side and do my best to keep you satisfied. Nothing in the world could drive me away. Every day you'll hear me say, baby, I'm yours. Baby, I'm yours. And I'll be yours. Yours until two and two is three. And crumbles to the sea. In other words, I'm still eternity. Baby, I'm yours. To the stars, the sky. Baby, I'm yours. To the river, so I'll try. Baby, I'm yours. Beberapa saat lagi kita akan memulai, dan tentunya pada saat nanti keluarga besar calon mempelai pria memasuki Saung Sunda Soekarno-Hatta Bandung, kami persilakan untuk keluarga besar calon mempelai wanita untuk bisa berdiri sejenak untuk menyambut kehadiran calon mempelai pria dan keluarga besar. Kedua orang tua dari Sinta Dewi Fitriani ST sudah bersiap untuk menerima calon mempelai pria bersama kedua orang tua dan keluarga besar yang sudah tiba di halaman parkir Saung Sunda Soekarno-Hatta Bandung. Sudah terlihat dari kejauhan calon mempelai pria yang sudah diapit oleh kedua orang tua, Bapak Miss Hadi, Miss Wadi, dan juga Ibu Wigati. Tentunya akan disambut dan dikalungkan untaian bunga melati sebagai ungkapan selamat datang dan rasa kasih sayang.
sudah mulai berjalan, mengayunkan langkah dengan hati yang sangat teguh untuk segera menikahi Sinta Dewi Fitriani ST. Mas Iwan boleh maju 2 langkah, Mas Iwannya saja. Selanjutnya, Ibu Rantini untuk bisa mengalungkan untaian bunga melati. Monggo kami persilakan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Iwan Sugiarto ST. Selanjutnya bersilaturahmi dengan Ibu. Bersilaturahmi dengan Bapak Deni Kuswara. Ibu dengan Ibu saling bersilaturahmi. Selanjutnya kepada Bapak. Terima kasih. Bapak kepada Bapak. Monggo silakan. Selanjutnya kepada Ibu. Baik. Dan selanjutnya teman-teman dari Imagic akan mengabadikan terlebih dahulu. Kami persilakan untuk rekan-rekan dari Imagic Fotografi untuk mengabadikan momen-momen kehadiran dari calon mempelai pria. Selamat datang, selamat tiba Iwan Sugiarto ST bersama Bapak Miswadi dan Ibu Wigati bersama seluruh keluarga besar, dan tentunya akan diantarkan oleh Bapak Deni Kuswara dan Ibu Rantini ke tempat yang telah disediakan dan akan dibantu bersama rekan-rekan dari WA Wedding Planner. Dan tentunya kami persilakan untuk seluruh keluarga besar menempati tempat yang telah disediakan. Kami persilakan untuk yang sepuh terlebih dahulu yang bisa menempati tempat yang telah disediakan. Kami persilakan untuk keluarga besar calon mempelai wanita untuk duduk kembali. Thank you.
Baik, Bapak dan Ibu dan juga seluruh keluarga besar, tentunya sebelum memulai seluruh rangkaian akad nikah pada pagi hari ini, kami memberikan waktu sejenak untuk beristirahat. Mudah-mudahan keringat yang keluar pada pagi hari ini adalah keringat sehat yang menjadikan kita berkah dan barokah. Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang harus kami sampaikan selama berlangsungnya akad nikah pada pagi hari ini. Selama berlangsungnya akad nikah, Bapak dan Ibu mohon untuk tidak ribut. Dan tentunya yang membawa alat komunikasi seperti handphone, kami persilakan untuk ke menu setting terlebih dahulu untuk men-silent atau menggetarkan nada sambung handphone Bapak dan Ibu agar tidak mengganggu jalannya akad nikah. Pada saatnya nanti, sang calon mempelai pria dinyatakan sah pada saat pengucapan ijab kabul, mohon untuk tidak memberikan tepuk tangan, melainkan kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Bapak dan Ibu, selama berlangsungnya acara, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap berjaga jarak aman, tetap menggunakan masker ataupun face shield saat tidak beraktivitas makan. Yang akan mengabadikan momen kebahagiaan melalui kamera handphone ataupun kamera digital lainnya, mohon untuk di tempat saja. Kita akan memberikan kesempatan untuk rekan-rekan dari Imagic Photography yang akan mengabadikan momen kebahagiaan. Bapak dan Ibu, dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon untuk tidak memposting kegiatan pagi hari ini ke media sosial di hari yang sama ataupun saat jam berlangsung. Dengan mengucapkan basmalah bersama-sama, kita akan memulai seluruh rangkaian acara pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbi Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwala mursalin, Sayyidina Muhammadin wa sallallahi wa sabihi wa salim ajma'in amma ba'du. Marilah kita mengucap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena semua nikmat karunia yang telah diberikan. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabat sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin dan juga para pini sepuh yang kami hormati, perkenalkan saya Aryan Febrian, atas nama keluarga mengucapkan Sugeng Rawuh, Sugeng Enjing, selamat datang di Saung Sunda, Soekarno-Hatta, Bandung. Terima kasih Bapak dan Ibu berkenan hadir pada acara akad nikah Sinta Dewi Fitriani ST, putri dari almarhum Bapak Haji Abdul Kadim Wijaya dan Ibu Rantini, pagi hari ini diwakilkan oleh Bapak Deni Kuswara, yang akan menikah dengan Iwan Sugiyarto ST, putra dari Bapak Miswadi dan Ibu Wigati. Semoga segalanya berlangsung dengan lancar tanpa halangan apapun juga. Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin yang berbahagia, kehadiran calon mempelai pria tentunya mempunyai maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan akan disampaikan oleh perwakilan keluarga besar. Kami persilakan kepada Bapak Adi Warsono. Monggo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur
kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin beliaulah kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang membahagiakan ini. Dalam hal ini, saya sebagai wakil daripada keluarga Pak Miswadi dan Ibu Wigati, yang mana pada pagi hari ini kami berduyun-duyun mendatangi tempat ini jauh dari daerah Cimahi dengan maksud mengusung ke tempat ini, dan kami serahkan kepada keluarga Bapak Haji Abdul Qodim Wijaya almarhum bersama Ibu Rantini dan Bapak Deni Koswara. Mudah-mudahan Bapak berkenan untuk menerima kami serombongan dengan maksud untuk melaksanakan pernikahan antara Ananda Sinta Dewi Fitriani ST dengan Ananda Iwan Sugiarto ST. Bapak dan Ibu sekeluarga yang kami hormati, maksud daripada kami datang ke tempat ini untuk menyerahkan Ananda Iwan Sugiarto agar dinikahkan kepada Ananda Sinta Dewi Fitriani. Untuk menyingkat waktu, tidak akan panjang lebar yang akan kami sampaikan. Hanya permohonan maaf yang dapat kami sampaikan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rombongan keluarga Ananda Sinta Dewi Fitriani. Atas perhatiannya, saya aturkan banyak terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Adi Warsono yang mewakili keluarga besar calon mempelai pria dan juga keluarga besar. Bapak dan Ibu, pagi hari ini acara seluruh rangkaian akadika bisa disaksikan di live streaming YouTube bersama rekan-rekan dari Denzel Live Streaming. Dan tentunya pagi hari ini kita akan mendengarkan sambutan penerimaan dari keluarga besar calon mempelai wanita yang diwakilkan oleh Bapak Sri Waluya Jati Utama SE. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati keluarga Bapak Miswadi beserta keluarga, hadirin yang kami muliakan,
Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kami atas nama keluarga besar Bapak Abdul Qadir almarhum dan Bapak Deni Kuswara mengucapkan banyak terima kasih dan berpuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan hidayahnya bahwa pada pagi hari ini kita dapat melakukan silaturahmi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Sungguh kami merasakan sangat bahagia mendengar sendiri dari wakil keluarga Bapak Miswadi bahwa kedatangan Bapak Ibu beserta hadirin sekalian ke tempat ini untuk mengantarkan dan menyerahkan kepada Iwan Sugiyarto kepada keluarga besar kami guna dinikahkan dengan putri kami Ananda Sinta Dewi Fitriani. Kehadiran Ananda Iwan Sugiyarto di keluarga besar kami akan kami sambut rasa sukacita kebahagiaan insya Allah untuk meresmikan hubungan tali kasih hubungan putra-putri kita, akad nikah dilaksanakan sesaat ini. Sesaat lagi dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapan kami mewakili orang tua Ananda Sinta Dewi Fitriani, semoga putri kami dapat mendampingi putra Bapak Miswadi dalam ridhonya, amin ya robbil alamin. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas kehadiran keluarga Bapak Miswadi dan hadirin sekalian ke tempat ini dan mohon maaf apabila dalam tata cara penerimaan ini terdapat tutur kata sikap kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya cukup sekian, akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur suwun Bapak Sri Waluya Jati Utama SE yang sudah memberikan sambutan penerimaan. Mas Iwan, alhamdulillah sudah diterima. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan seserahan secara simbolis yang akan diserahkan oleh Ibunda tercinta dari Mas Iwan Sugiyarto ST, Ibu Wigati yang akan ditemani bersama Bapak Miswadi, juga bersama Mas Iwan, yang akan menerima Ibu Rantini yang akan ditemani oleh Bapak Deni Kuswara, yang akan membantu adalah rekan-rekan dari WA Wedding Planner dan tentunya akan diabadikan bersama rekan-rekan dari Imagic Photography. Silakan diberikan selanjutnya, silakan diterima dan dibantu bersama rekan-rekan dari WA Wedding Planner sebelum meninggalkan tempat untuk bersalaman terlebih dahulu. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak dan Ibu, sesuai dengan protokol kesehatan, untuk hantaran tidak diestafetkan, melainkan rekan-rekan dari WA Wedding Planner akan membantu menyimpankan seluruh hantaran atau seserahan yang tentunya akan diberikan kepada calon mempelai wanita. Kami persilakan untuk rekan-rekan dari WA Wedding Planner untuk bisa membantu mengambil hantaran atau seserahan
yang berada di keluarga besar calon mempelai pria. Mudah-mudahan dengan hantaran seserahan yang dibawa calon mempelai pria ini tentunya bisa menjadikan keluarga yang berkah, barokah melalui sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, Bapak dan Ibu, beberapa saat lagi tentunya kita akan memulai seluruh rangkaian acara inti pada pagi hari ini. Kami informasikan kembali, Bapak dan Ibu, mohon untuk tidak ribut selama berlangsungnya acara akad nikah dan yang akan mengabadikan monumen kebahagiaan melalui kamera handphone ataupun kamera digital lainnya, mohon untuk di tempat saja. Dan dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami memohon kerjasamanya untuk tidak memposting acara pada pagi hari ini ke media sosial. Dan tentunya Bapak dan Ibu, pada saat nanti sang calon mempelai pria dinyatakan sah pada saat pengucapan ijab kabul, mohon untuk tidak memberikan tepuk tangan, melainkan kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Baik, Mas Iwan, tentunya sebelum duduk di kursi akad nikah, kami persilakan Mas Iwan untuk meminta izin, meminta doa kepada kedua orang tua yang akan dibantu bersama rekan-rekan dari WA Wedding Planner. Minta didoakan, dilancarkan pada saat pengucapan ijab kabul. Monggo Mas Iwan. Kepada Ibu Wigati terlebih dahulu. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Miswadi. Hari ini putra pertama dari dua bersaudara meminta izin kepada kedua orang tua untuk minta dilancarkan pada saat pengucapan ijab kabul. Terima kasih. Selanjutnya kedua orang tua akan mengantarkan putra pertamanya ke meja akad nikah dan akan menempatkan sang putra pertama di tempat yang telah disediakan. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan memanggil para saksi pada pagi hari ini. Yang akan menjadi saksi dari calon mempelai pria, kami persilakan Bapak Adi Warsono. Monggo Pak. Selanjutnya akan menjadi saksi dari calon mempelai wanita. Kami persilakan kepada Bapak Sri Waluya Jati Utama SE. Kami persilakan. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya akan disampaikan oleh Ibu Hajah Siti Rokayah dan Ibu Hajah Susan. Kami persilakan. Bapak dan Ibu, sambil menunggu dari kantor urusan agama Kecamatan Rancasari, tentunya kita akan menghadirkan sang calon mempelai wanita. Mas Iwan boleh berdiri sebentar, Mas.
pacaran sudah berapa lama? 5 tahun. 5 tahun bukanlah hal yang sebentar. Banyak sekali suka duka dilewati oleh kalian berdua. Hari ini adalah hari di mana akan mempersatukan cinta kalian. Perbedaan apapun itu akan menjadi satu dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bapak dan Ibu, inilah bidadari surga yang akan menemani Mas Iwan seumur hidup sesurga. Inilah Sinta Dewi Fitriani ST. Ketika Allah menjanjikan dua insan yang saling mencinta, hari ini Allah menepati janjinya. Inilah Sinta Dewi Fitriani ST, putri tunggal dari Bapak Haji Abdul Kadir Wijaya almarhum dan Ibu Rantini, yang diapit oleh kedua saudara tercinta. Pagi hari ini, kecantikan calon mempelai wanita mengenakan riasan Jawa Solo Putri modern modifikasi hasil riasan dari Soja Putri Profesional Make Up. Busana hasil rancang dari Deka Ataya. Perjalanan demi perjalanan dilalui oleh mereka berdua. Inilah janji Allah mempersatukan dua insan yang saling mencinta. Sinta Dewi Fitriani yang akan dinikahi oleh Iwan Sugiharto. Tahan dulu sebentar. Mas Iwan, di depan Mas Iwan tentunya ada 3 orang, yang satu perempuan, yang satu laki-laki, dan yang di tengah adalah satu perempuan juga. Saya mau bertanya kepada Mas Iwan, apakah benar perempuan yang di depan Mas Iwan akan menemani Mas Iwan seumur hidup sesurga? Saya mau nanya, mau tetap yang tengah atau ganti ke yang kanan? Yang tengah aja. Yang tengah, yakin? Yakin. Mbak Sinta, di depan Mbak Sinta ada 2 laki-laki. Dua-duanya pakai baju adat Jawa Solo. Ini takut mau berubah, Mbak Sinta, takutnya mau berubah. Mau tetap yang sebelah kiri atau mau yang sebelah kanannya Mbak Sinta? Yang sebelah kiri, benar yang ini? Gak mau ganti? Gak mau. Kedua saudara yang sudah mengantarkan, terima kasih. Silakan untuk kembali ke tempat. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Mbak Sinta akan berjalan sendiri, akan duduk berdampingan bersama calon suami. Inilah Sinta Dewi Fitriani.
Silakan untuk duduk. Mas Iwan, untuk demi meyakinkan, boleh dilihat dulu di sampingnya, betul ini? Mbak Sinta, boleh dilihat? Nah, ya. Kenapa saya berbuat demikian? Supaya pengantinnya enggak deg-degan, supaya pengantinnya enggak gemeteran. Bapak dan Ibu, tentunya kami masih menunggu kehadiran dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Rancasari. Tentunya sambil menunggu dan tentunya kita akan memulai acara inti pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Siti Rokayah dan Ibu Hajah Susan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم ألسنتكم وألوانكم
Kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, barusan kita sudah sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan sari tilawahnya. Semoga berpahala bagi yang membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Selanjutnya, alhamdulillah Bapak Dr. Andes Haji Dadang Paranto Sumping, alhamdulillah
Kita akan mendengarkan untaian kata-kata indah melalui khutbah nikah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Dadang dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancasari. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan ikrar dari calon mempelai wanita. Mangga Bapak Dr. Andes Haji Dadang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bainallahi ta'ala ahla nikah wa haramasifa ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fidzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anikahu sunnati paman ragiba an sunnati palesa mini. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat limpahan rahmat takdir serta izin dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertatap muka, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka melangsungkan akad nikah yaitu Ananda Iwan Sugiyarto bin putranya Bapak Miswardi dengan Ibu Wigati yang akan ditikahkan kepada Sinta Dewi Fitriani binti putrinya Bapak Abdul Kadim Wijaya almarhum dengan Ibu Rantini pada hari Ahad tanggal 10 Oktober 2021. Kami selaku petugas penghulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancasari, Kota Bandung yang tentunya tugas kami diantaranya menghadiri akad nikah, menyaksikan, mencatat, dan melengkapi daftar pemeriksaan nikah. Jadi prosesi pencatatan nikah sebagaimana yang telah disampaikan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancasari, NA calon pengantin pria dan wanita yang ditandatangani oleh aparat pemerintah yaitu kelurahan masing-masing sesuai dengan domisili. Kemudian kami memeriksanya lalu dua NA tersebut dituliskan kepada kutipan akta nikah yang disebut buku nikah. Lantas kemudian daftar pemeriksaan nikahnya lengkap diantaranya dua orang saksi. Alhamdulillah telah dimasukkan ke dalam daftar pemeriksaan nikah. Hari Seninnya dituliskan lagi kepada akta nikah. Jadi dengan demikian Ananda Iwan Sugiyarto dan Sinta Dewi Fitriani nikahnya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancasari, Kota Bandung dengan nomor akta nikah 393/12/10/2021. Jadi pencatatan ini sah ya secara legal. Betul-betul tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancasari. Seandainya ke depannya ada keperluan seperti mau legalisir buku nikah, silahkan datang ke kantor yang tentunya dari karyawan KUA dan karyawati KUA dengan senang hati akan melayaninya. Selanjutnya tugas kami diantaranya memimpin akad nikah, rukun nikah diantaranya ada calon pengantin pria, ada calon pengantin wanita, wali nikah calon pengantin wanita di sini Bapak menerima ikrar wakil wali dari adik kandung yaitu Sinta, saudara Ahmad Sonaji Wijaya Sakti Pak, jadi diwakilkan beliau tidak bisa hadir, ada suratnya sudah ditandatangan, jadi yang menjadi wali saya yang sebagai menerima ikrar wakil walinya. Dua orang saksi, saksi ke satu dari calon mempelai pria yaitu Bapak Adi Warsono. Saksi kedua dari calon mempelai wanita yaitu Bapak Sri Waluya Jati Utama. Bahkan lebihlah dari dua orang yang menyaksikan di sini banyak ya di belakang juga. Tapi yang dicatat saksi itu dua orang ya. Selanjutnya ijab dan kobul. Ijab artinya ucapan wali nikah calon pengantin wanita Bapak sebagai walinya. Sedangkan kobul artinya saya terima nikahnya
ucapan calon pengantin pria di hadapan wali nikah calon pengantin wanita. Jadi Ananda Iwan Sugiarto setelah Bapak mengucapkan dibayar tunai ya, langsung dikabul, langsung dijawab, paham? Selanjutnya tugas kami diantaranya memandu penyerahan mas kawin. Karena Bapak juga ada tugas lagi di sebelah, masih di pabrik baju, aduh. Ya. Jadi untuk khutbah nikah ya, mudah-mudahan dua hamba Allah Subhanahu wa taala yaitu Bapak Iwan Sugiarto dan Sinta Dewi Fitriani di dalam rumah tangganya mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat para tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada halangan dan halungan untuk dilangsungkan akad nikah karena rukun nikah sudah memenuhi syarat dan pencatatan juga sudah lengkap. Untuk itu kami persilakan kepada Sinta untuk meminta ke Bapak untuk ditikahkan, silakan. Bapak Haji Dadang, nikahkan saya Sinta Dewi Fitriani binti Abdul Kadim Wijaya almarhum kepada seorang pria bernama Iwan Sugiarto dengan mas kawin logam mulia seberat 10 gram dibayar tunai. Insya Allah akan saya nikahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum binapsi ujawiju ala amrillahi ta'ala angkah tuka wa jawaduka bitawukili ilaya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Iwan Sugiarto bin Miswadi, Bapak menerima wakil wali dari Ahmad Sonaji Wijaya Sakti. Bapak nikahkan Sinta Dewi Fitriani binti Abdul Kadim Wijaya almarhum kepada engkau dengan mas kawin logam mulia 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Sinta Dewi Fitriani binti Abdul Kadim Wijaya almarhum dengan ikrar wakil wali Dr. Andes Haji Dadang dengan mas kawin logam mulia seberat 10 gram dibayar tunai. Gimana dalam saksi sah sahih? Alhamdulillahirrabbilalamin, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma pihoyer. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma pihoyer. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma pihoyer. Rabbana hablana min ajwajina wa duriyatina kuratan a'yun waj'alna limutaqina imama. Rabbi habli minasolihin wabasarnahu bigulamin halim. Rabbana taqabbal du'a anta samiu alim wa tub alaina anta ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita menyaksikan dan mendengarkan pengucapan ijab dari saya yang menerima ikrar wakil wali, yaitu saya sebagai penghulu, diterima dengan tertib dan lancar oleh Iwan Sugiarto. Dengan demikian, pasangan Iwan Sugiarto dan Sinta Dewi Fitriani telah resmi menjadi suami istri. Fi ainullah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mata Allah Subhanahu wa taala, menurut hukum syariat Islam sudah resmi menjadi suami istri. Nisa'ukum harsulakum faktu harsakum anasitum. Kalau sudah menjadi suami istri, isi-isi kami itu bagaikan sawah ladang. Yang tadinya haram menjadi halal. Hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Diibaratkan pakaian. Suami pakaian istri, isi juga pakaian suami. Pakaian menutup aurat. Jadi keaiban suami istri jangan sampai dibicarakan sama orang lain. Dan dari kantor urusan agama Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, dari pemerintah sah secara legal. Betul-betul tercatat di kantor urusan agama Kecamatan Rancasari. Sah menurut ketentuan syariat Islam, sah juga menurut ketentuan dari negara. Mudah-mudahan dua hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah resmi menjadi suami istri, yaitu Ananda Iwan Sugiarto dan Sinta Dewi Fitriani,
kita doakan yang hadir di sini. Mudah-mudahan dua hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah resmi menjadi suami istri dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ananda Iwan Sugiyarto bersedia untuk mengucapkan sigwa taklik? Bersedia? Sigwa taklik. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah akad nikah, saya Iwan Sugiyarto bin Miswadi dengan mengucapkan janji dengan baik mu'asyara bil ma'ruf. Selanjutnya saya mengucapkan sigwa taklik sebagaimana yang tercantum dalam surat buku nikah Bandung 10 Oktober 2021 yang mengucapkan janji saya sebagai seorang suami Iwan Sugiyarto kepada Sinta Dewi Fitriani suami istri. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, barusan sudah kita sama dengarkan janji seorang suami kepada istri. Dan selanjutnya kita menyaksikan penandatanganan berkas-berkas nikah dan juga buku nikah yang tadi diawali oleh kepala rumah tangga yang baru, Iwan Sugiyarto. Dan sekarang kita menyaksikan penandatanganan oleh sang istri tercinta, Sinta Dewi Fitriani. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan ini adalah pembubuhan tanda tangan pertama dan terakhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya berkas nikah ditandatangani oleh para saksi Bapak Adi Warsono dan Bapak Sri Waluya Jati Utama SE. Dan berkas nikah tentunya terakhir akan ditandatangani oleh Bapak Dr. Andes Haji Dadang dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancasari. Kita kembali ke Bapak Haji Dadang. Istriku yang kusayangi dan kucintai dengan iringan kalimah thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. Suamimu ini menyerahkan mas kawin sebagaimana disebut saat ijab kabul tadi, walau sederhana, ku pelukan cintamu. Insyaallah kanda siap memasuki relung-relung hidupmu. Semoga Allah memberkati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Aku istrimu menerima mas kawin pemberian kanda yang kulihat bukan sekedar wujud materinya, melainkan perhatian dan kepedulian kanda terhadap diriku. Dengan setulus kalbu, sebening hati nan suci, disertai ridho ilahi, mulai saat ini aku serahkan diriku kepadamu. Wahai suamiku tercinta.
yang ininya dua-duanya siun keningnya. Iya, udah halal. Enggak. Ya. Siun. Bapak, petugas penghulu dari kantor pesan agama Kecamatan Rancasari menyerahkan buku nikah mohon disimpan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai hilang. Dan Bapak juga berpesan kepada anak-anak berdua, jangan buku nikah ini dikembalikan ke pengadilan agama. Selanjutnya Bapak mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga berbahagia selamanya, penuh dengan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Tundes Haji Dadang dari Kantor Urusan Agama Rancasari, dan terima kasih kepada para saksi. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Adi Warsono dan juga Bapak Sri Waluya Jati Utama SE. Sebelum kembali ke tempat, tentunya akan diabadikan terlebih dahulu bersama kedua mempelai yang sudah sah menjadi sepasang suami istri. Terima kasih rekan-rekan dari WA Wedding Planner. Dan akan diabadikan bersama rekan-rekan dari Imagic Photography. Setelah sesi foto bersama saksi, tentunya kedua mempelai akan mengabadikan momen-momen setelah akad nikah, dari mulai pemasangan cincin nikah, mahar, sebelum ke pemasangan cincin mahar terlebih dahulu, mas kawin terlebih dahulu yang diabadikan, nanti ada pengabadian buku nikah. Mas Iwan gak usah tegang, udah sah loh mas. Iya. Selanjutnya, yang akan diabadikan adalah cincin nikah, dan akan dilanjutkan untuk pemasangan cincin nikah dari suami ke istri, begitupun sebaliknya istri ke suami. Selanjutnya pemasangan cincin nikah dari suami ke istri terlebih dahulu.
pemasangan cincin nikah dari istri ke suami. Dan Bapak Ibu, kita masih live streaming bersama rekan-rekan dari Dental Live Streaming. Dan masih diabadikan bersama rekan-rekan dari Imagic Photography. Selanjutnya adalah pengabadian buku nikah bagian luar terlebih dahulu, atau bagian sampul buku akad nikah. Selanjutnya bagian dalam dari buku akad nikah. Dan ini yang menjadi ciri khas dari teman-teman PA Wedding Planner. Dan mudah-mudahan ini bisa dibawa pulang ya. Selanjutnya, baik, terima kasih. Tinggal satu sesi lagi. Setelah sesi foto ini akan dilanjutkan ke sesi sungkeman dan juga beberapa upacara adat, karena kita tentunya berada di tanah Pasundan, kita akan mengkombinasikan adat Jawa Solo dengan adat Sunda. Setelah sungkeman ada huap lingkung dan juga pabetot-betot bakakak. Thank you.
Dan tentunya kami persilakan untuk sesi foto keluarga terlebih dahulu sebelum sesi sungkeman. Untuk sesi foto keluarga dan juga nanti keluarga besar di ramah-tamah, Bapak dan Ibu diperkenankan untuk bisa melepaskan masker ataupun face shield-nya jika berkenan. Namun jika tidak berkenan tidak apa-apa. Yang sedang berfoto adalah Bapak Denny Kuswara bersama Ibu Rantini. Kami mengundang Bapak Miswadi dan Ibu Wigati tetap berada di depan, Ibu, Bapak. Iya. Dan tentunya agak bersiap-siap adik tercinta dari Mas Iwan. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak Miswadi, Ibu Wigati, dan adik tercinta dari Mas Iwan. Untuk sesi foto keluarga, keluarga besar, nanti kita akan mulai pada saat sebelum ramah-tamah, setelah pelepasan balon. Terima kasih, kami persilakan. Kami persilakan kedua orang tua dari Mas Iwan dan juga Mbak Sinta, Mamah dan Bapak, silakan. Mangga, mangga, silakan. Ibu Wigati dan Bapak Miswadi. Baik, selanjutnya Sinta sama Iwan boleh berbalik. Iya, sebelah sini berhadapan-hadapan dengan Mamah. Iya, alhamdulillah. Perjalanan demi perjalanan dilewati oleh kalian berdua. Perjalanan dilalui bersama-sama, suka, duka, gak kerasa hari ini. Allah mengabulkan doa-doa terbaiknya kalian. Mbak Sinta, walaupun hari ini Bapak tidak ada, tidak hadir, tapi percaya Bapak ada di sini melihat putri cantiknya menikah. Perjalanan bersama almarhum begitu indah. Dan tentunya hari ini yang mewakili ada Bapak Denny. Kasih sayangnya pun juga sama seperti
ayah kandung. Hari ini juga tanggung jawab seorang bapak akan diserahkan kepada suamimu. Mas Iwan, perjalanan Mas Iwan begitu berat, pengorbanan demi pengorbanan dilalui oleh Mas Iwan. Tanggung jawab akan ditambah lagi menjaga putri cantik dari almarhum Bapak Haji Abdul. Ikhlaskan hati kalian, bersihkan hati kalian, meminta doa, meminta ampun kepada kedua orang tua agar lancar saat berumah tangga. Di depan kalian ada mamah tercinta. Bayangkan saat beliau mengandung kalian 9 bulan. Begitu berat beban yang ditanggung oleh seorang ibu. Perjuangan antara hidup dan mati saat melahirkan kalian ke dunia. Perjuangan seorang ibu belum selesai. Siang jadi malam, malam jadi siang. Hingga mendampingi kalian mendapatkan gelar. Sinta, Iwan, ikhlas. Duduk berhadapan-hadapan dengan mama. Coba tangannya dirangkul oleh kalian. Dipegang tangannya. Ditatap mukanya. Mah, hari ini kami bahagia. Kami bisa duduk bersama orang yang kami cintai. Mah, doakan kami dalam sujud-sujud tahajudmu. Silakan sungkem. Mah, maafkan kesalahan kami. Jauh dari kata bahagia, kami belum bisa membahagiakanmu. Ma, masih boleh ya Sinta bisa tidur bareng sama mama. Hari ini Sinta pamit, Ma. Ma, Mas Iwan pamit ya, Ma. Mas Iwan titip adik. Mah, doakan kami dalam sujud-sujud tahajudmu. Silahkan dipeluk mamanya. Mah, Sinta pamit ya, Mah. Mama baik-baik, panjang umur, sehat selalu, agar bisa melihat Sinta mempunyai anak dan mama bisa menggendongnya. Nah, Sinta pamit. Ma, Mas Iwan pamit ya, Ma. Terima kasih semua yang telah diberikan sampai hari ini. Ma, terima kasih. Mama akan selalu mendoakan kalian, Nak. Terima kasih. Ikhlas ya, Ma. Terima kasih, Mbak Sinta, Mas Iwan. Mama Rantini masih ingin peluk Sinta. Masih ingin peluk, silahkan dipeluk. Karena kemana-mana selama ini selalu bersama-sama. Mama hebat, sudah mempunyai Sinta yang semuanya serba sendiri. Mama hebat memberikan kekuatan untuk Sinta. Terima kasih ya, Ma. Sinta janji,
Sinta akan datang selalu menengok Mama. Terima kasih, Ma. Terima kasih, Mbak Sinta. Kita lihat pelukan sang Mama seolah-olah enggan lepas dari pelukan sang putri tercintanya. Makasih ya, Ma. Terima kasih, Ma. Sang Mama memberikan pesan kepada putri tercintanya. Terima kasih, Ma. Mas Iwan bergeser ke Bapak, begitupun Mbak Sinta bergeser ke Bapak Denny. Boleh dipegang tangannya, boleh ditatap. Pak, terima kasih sudah mewakili almarhum dan menyaksikan kami menikah. Bapak, Mas Iwan bangga punya bapak seperti bapak. Silakan sungkem. Maafkan kesalahan kami. Bapak, Sinta titip Mama. Pak, Bapak sehat-sehat, bahagia selalu. Terima kasih. Mas Iwan mau peluk bapaknya, silakan dipeluk bapaknya. Bapak, Sinta pamit, Sinta titip Mama sama Bapak. Maafkan kesalahan Sinta ya Pak selama ini. Terima kasih. Mbak Sinta, terima kasih. Mbak Sinta boleh bergeser ke mamanya Mas Iwan. Mas Iwan juga bergeser ke mamanya Mbak Sinta. Tangannya boleh dipegang, boleh ditatap. Bu, ini sungkeman kami yang pertama. Jangan anggap kami seperti anak yang lain. Anggaplah kami seperti anakmu juga. Berikanlah kasih sayang yang sama kepada kami. Silakan sungkem. Mbak Sinta boleh sungkem sama ibu. Bu, kami izin masuk ke keluarga ibu. Jangan bedakan kasih sayangmu kepada kami. Mas Iwan, ibu titip Sinta ya nak. Tolong jaga dia. Bu, doakan Sinta menjadi istri yang solehah ya Bu. Doakan Mas Iwan menjadi suami yang soleh. Mbak Sinta ibunya boleh dipeluk. Mas Iwan, terima kasih. Ibu mau peluk Mas Iwan? Boleh. Mas Iwan mau peluk ibunya Mbak Sinta? Boleh. Selamat datang ya nak di keluarga kami. Saling menjaga, saling menerima kekurangan sama-sama. Terima kasih. Ibu dari Mas Iwan memberikan amanat kepada putri tercantiknya yang hari ini menjadi putri dari Ibu Wigati. Makasih ya, Bu.
Terima kasih Mbak Sinta. Selanjutnya bergeser ke Bapak. Silakan sungkem. Pak, doakan kami ya Pak. Nah Iwan, Bapak titip Sinta. Tolong jaga dia. Jadilah pemimpin yang bisa memimpin istrimu. Nak Sinta, Bapak titip putra pertama Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas Iwan, boleh berdiri. Adik tercinta dari Mas Iwan, Adik Fania, dipakai dulu. Mbak Sinta ada di belakang di sebelah sini. Agak ke depan sebelah sini. Dek, Mas mau pamit. Mas mau nitipin Mama sama Bapak. Suka duka dilalui bersama-sama. Boleh, silakan. Mas, maafkan aku ya, Mas. Boleh adeknya dipeluk, Mas Iwan. Dek, maafin Mas ya. Mas belum bisa jadi Mas yang terbaik buat kamu. Mas pamit. Mas titip Mama sama Bapak. Kamu baik-baik ya, Dek. Mas jaga baik-baik ya, Mas. Aku senang hari ini aku punya kakak perempuan yang cantik. Terima kasih sudah menjadi kakak terbaik untuk aku. Terima kasih Mas Iwan. Kita lihat pelukannya begitu erat, seolah-olah enggan lepas dari adik satu-satunya. Terima kasih ya. Terima kasih ya Mas Iwan. Boleh ke sebelah sini Mas Iwan. Dek, pernah berdoa sama Allah ingin mempunyai kakak perempuan? Hari ini Allah mengabulkan doanya kamu. Di depan ada kakak yang perempuan cantik yang akan sama-sama menjagain kamu dan juga Mas Iwan. Mbak, selamat datang di keluarga kami ya Mbak. Aku titip Mas Iwan sama Mbak Sinta. Kalian baik-baik ya. Selalu jadi kakak terbaik aku. Kita akan menjadi keluarga yang sama-sama menjaga kedua orang tua kita. Sehat-sehat kamu ya, Dek. Terima kasih. Kamu bahagia, Fania? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bapak dan Ibu, prosesi sungkeman sudah selesai. Kita ke prosesi adat Sunda. Iya, kita akan sebelah sini. Mbak Sinta, adik sayang, terima kasih ya. Boleh, dah. Iya, baik. Selanjutnya, teman-teman dari WA Wedding Planner akan membantu merapikan terlebih dahulu untuk sesi prosesi adat Sunda. Iya.
Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita ini prosesi upacara adat Sunda. Jadi kedua mempelai pengantin ini Bapak Ibu menggabungkan adat Jawa Solo dengan adat Sunda. Iya. Nah, selanjutnya ini adalah sesi untuk huap lingkung. Huap lingkung ini kalau di Sunda saling suap menyuap dari orang tua dan juga kalian nanti akan suap menyuap. Dan lingkung itu disaksikan sama semua orang, teman, sahabat dan juga keluarga yang diawali dengan cuci tangan atau sibanyo. Nah, kita akan mencuci tangan kedua orang tua, kedua mempelai terlebih dahulu. Dimulai dari Bapak Denny terlebih dahulu. Mangga silakan teman-teman dari WA Wedding Planner. Tangannya dicuci dulu karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Semua yang dimasukkan ke dalam tubuh kita harus dalam keadaan bersih. Iya, boleh tisunya ada di sebelah Ibu? Iya, Pak Denny mangga silakan tisunya ada di sebelah. Selanjutnya kedua mempelai. Iya, biar gak bolak-balik. Nah, boleh? Iya. Nah, selanjutnya kedua orang tua dari Mas Iwan. Ini adalah suapan terakhir dari mama kalian, tapi bukan terakhir segalanya ya, karena kasih sayang mereka akan terus sampai kapanpun juga. Mama Rantini, Ibu Rantini berada di sebelahnya Sinta, di sebelah sini. Sedangkan Ibu Wiganti ada di sebelahnya Mas Iwan. Nah, silakan diambil dulu nasi punarnya. Iya. Nanti saat hitungan ketiga nanti disuapin anaknya ya, Bu ya. Sebentar, sebelum makan kita doa makan dulu, hafal. Hafal dong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojak tanah wakina ada banar. Menghadap ke Ibu. Nah, siap. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Suntangan boleh sama Ibu? Iya, suntangan. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat Ibu. Matur suwun. Selanjutnya ini adalah suapan selamat datang dari bapak masing-masing. Bapak Denny berdiri di sampingnya Mas Iwan dan juga Bapak Miswadi di sebelahnya Sinta. Ini juga sama. Iya, disuapin anak tercintanya. Ini suapan selamat datang, suapan kasih sayang. Siap ya. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Suntangan boleh? Silakan. Alhamdulillah, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Iya. Ya. Nah, ini nasi punar ini terbuat dari ketan. Kenapa? Ya, dipegang aja berdua. Nah, kenapa terbuat dari ketan? Karena ketan itu teksturnya lengket, raket. Mudah-mudahan keluarga kalian akan lengket selama-lamanya. Amin. Nah, ini ada nasi punar di tengah-tengah. Gak apa-apa, kita ganti dulu yang ini. Nah,
ada harus diperebutkan oleh kalian, ya. Harus diperebutkan oleh kalian. Rezekinya Mas Iwan adalah rezekinya Mbak Sinta. Rezekinya Mbak Sinta adalah rezekinya Mbak Sinta. Kita tes dulu. Supporternya dari Mas Iwan ada, mana tepuk tangannya? Ada. Supporternya dari Mbak Sinta. Oh, alhamdulillah. Kita lihat pemenangnya siapa ya. Tangan kanannya ada di atas. Iya, diperebutkan ya. Jago dia ngerebutin lah. Siap. Satu. Dua. Dua setengah. Tiga. Iya, pemenangnya Mas Iwan, boleh tepuk tangan dulu. Diambil dulu. Nah, sebesar apapun rezeki yang didapatkan harus dibagi dua ya. Boleh dibagi dua. Dikasih ke istri potongannya. Nah, Mbak Sinta, Mas Iwan duduknya agak berdempetan. Nah, Mbak Sinta merangkul dari belakang. Disuapinya dari belakang. Nah, tangannya agak dempet lagi. Nah, Mas Iwan suapin istrinya dari depan. Siap ya. Hah? Gak apa-apa, yang namanya pengantin harus ribu. Mas Iwan suapin istrinya, jangan suapin sendiri ya. Siap. Satu, dua, tiga. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Nah, haus? Haus? Sudah tentu haus ya. Ini adalah air sumber rezeki. Mudah-mudahan rezekinya kalian akan terus mengalir ya. Dalam rumah tangga kalian, boleh diambil. Siap, ini saling memberi, saling menerima. Diberi minum suaminya, diberi minum istrinya, siap. Satu, dua, tiga. Sudah teman-teman di Magic? Oke, aman. Sekarang boleh minum sendiri. Kita lihat siapa yang paling haus ya. Sudah kelihatan Mas Iwan yang paling haus, yang sudah deg-degan. Ya, lihat. Alhamdulillah. Nah, ini ada satu lagi, kalau di Jawa ada yang begini untuk tarik-tarik ini, tapi untuk suap-suapan ada ya. Nah, ini adalah tarik bakakak, di mana kalau di Sunda ini dipercaya hewan ini bangunnya paling pagi ya. Hewannya paling pagi, yang bangunnya paling pagi untuk membangunkan kita untuk mencari rezeki. Mudah-mudahan bangunnya kalian tuh lebih giat lagi untuk mencari rezeki ya. Dan katanya siapa yang mendapat potongan paling besar, ini rezekinya paling besar. Kita aminkan saja ya Bu, Pak ya, karena ini cuma adat. Jadi pahanya yang kiri kanannya dipegang oleh kalian masing-masing. Yang ininya boleh dipegang, ini agak bawah. Siapa yang mendapat potongan paling besar, diangkat ya. Siap. Masih ada supporternya Mas Iwan, masih ada? Mana kurang tepuk tangannya, masih ada? 1-0 nih posisinya. Supporternya dari Mbak Sinta. Alhamdulillah, siap. Satu, dua, tiga, tarik. Siapa yang paling besar? Diangkat. Mbak Sinta yang dapat. Boleh tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Tapi di live streaming mah udah ketahuan si pemenangnya ya. Baik, alhamdulillah. Dipegang yang kecilnya. Nah, ini harus dinikmatin bersama-sama lagi. Saling berhadapan, dipegang bersama-sama. Nah, gimana caranya? Hidung dengan hidung harus ketemu, dinikmatin bersama-sama. Ya, siap. Udah deg-degan duluan nih kayaknya Sinta. Satu, dua, tiga. Dinikmatin bersama-sama. Nah, satu ya. Gimana caranya harus bisa. Ayo. Iya, satu, dua, tiga. Kita boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Hirabil alamin. Boleh teman-teman WA wedding planner. Boleh diambil lagi. Dan boleh minta tisunya. Iya. Iya, boleh minta tisu atau hand sanitizer mungkin? Iya, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan ada pelepasan balon terlebih dahulu. Kami persilakan untuk
Ya, namun sebelum pelepasan balon, kita akan menyapa dulu yang lagi menyaksikan kita di live streamingnya bersama teman-teman dari Denzel Photography, Denzel Live Streaming. Boleh kita berdiri saja? Iya. Baik, ternyata ini masih ada satu lagi, Bantayan, di mana Bantayan ini adalah lambang kesuburan dan juga ada Melem Harupat. Nah, boleh di... Nah, setelah ini baru kita ke pelepasan balon. Mbak Sintanya agak ke sebelah sini. Nah, ini adalah lambang kesuburan di mana mudah-mudahan diharapkan setelah ini Mas Iwan dan juga Mbak Sinta diberikan keturunan. Ya, cepat-cepat diketurunan. Mau injek telur setiap hari? Enggak dong. Enggak. Boleh, silakan. Namun sebelumnya ini ada Lidi, di mana ini lambang kemarahan, permasalahan selalu ada. Yang berpacaran, selama pacaran yang paling amarahnya, yang gede marahnya siapa? Gak apa-apa. Sini, ini akan dibakar oleh api dan tentunya sama saya saja. Iya. Ini ceritanya permasalahannya masih ada terus di sini ya. Nah, seorang istri harus bisa menjadi pendingin dari suami. Dipegang. Nah, di dalam kendi ini ada airnya. Jadi permasalahan yang di rumah, apapun juga permasalahan yang di luar jangan dibawa ke rumah. Dan di rumah ada istri yang menjadi pendinginnya. Dimasukkan lidinya boleh? Nah, sudah dimasukkan harus di? Bro, harus sudah dimasukin harus di? Keluarin ya, coba diangkat lagi. Diangkat, coba dipegang ujungnya. Basah? Basah ya. Nah, ini ditaruh dulu. Permasalahan demi permasalahan dalam rumah tangga kalian harus dipecahkan oleh kalian berdua. Tidak boleh orang yang tahu. Siapapun juga, orang tuan pun juga gak boleh tahu. Dipatahkan bersama-sama lidinya. Nah, dipegang. Dipatahkan bersama-sama. Siap. Dipatahkan bersama-sama ya. Satu, dua, tiga. Sudah patah, harus dibuang jauh-jauh ya. Dilempar ke belakang, tidak boleh dilihat karena masa lalu adalah masa lalu. Satu, dua, tiga. Nah, sudahlah ya. Itu mah adalah masa lalu. Biarkan, gak boleh ada kecurigaan apa-apa lagi ya. Selanjutnya, ini adalah lambang kesuburan yang tadi saya sampaikan. Boleh ditaruh dulu. Nanti diinjak oleh Mas Iwan sama dampal kaki ya. Nah, boleh dilepas? Iya, ditekan aja ya Mas Iwan ya. Gak usah ini, ditekan aja, siap. Satu, dua, tiga. Ya, sampai pecah? Ya, ditekan. Nah, tahan. Bapak Ibu, ini bukan untuk merendahkan seorang istri, melainkan ini adalah sebagai tanda bakti seorang istri yang akan membasuh kaki suami. Boleh dibasuh? Nah, iya. Dibasuh kaki suami, ini ada sebagai tanda bakti seorang istri ke suami. Iya. Nah, kalau di Jawa ini juga ada ya, betul ya. Alhamdulillah, dibasuh, setelah dibasuh dilap terlebih dahulu, setelah itu dimasukkan ke dalam sandalnya. Mohon dibantu teman-teman dari WA Wedding Planner, iya. Nah, ditahan dulu, istrinya dibantu untuk berdiri, satu, dua, tiga, alhamdulillah, iya. Nah, ini satu lagi. Permasalahannya, AA masih belum, Bager, Kasep. Nah, mau kepalanya atau pantatnya yang pegang?
Kepalanya, waduh, memang ibu-ibu lebih senangnya kepalanya ya. Mas Iwan berarti bagian bawahnya ya. Siap, dua-duanya boleh dipegang. Nah, ini harus dipecahkan ya. Harus dipecahkan karena apapun permasalahannya harus dipecahkan bersama-sama ya. Gak apa-apa kalau gak pecah juga, nanti ceritanya udah pecah aja ya. Siap, satu. Kalau satu ke atas, dua, dua setengahnya digoyangin, tiga baru dipecahin. Dua-duanya Mas Iwan dipegang bawahnya, dua tangan. Nah, siap. Boleh agak dekat katanya, dikit, nah, cukup. Nah, siap. Satu, dua, dua setengah. Yang lebih agresif Mas Iwan kelihatan ya. Siap. Semoga cepat-cepat diberi keturunan. Satu, dua, dua setengah, tiga. Alhamdulillah. Ceritanya udah pecah aja ya. Udah pecah aja cerita aja. Iya. Baik, dan alhamdulillah sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke pelepasan balon. Tentunya keluarga inti. Ya, keluarga inti akan menuju ke sana, namun sebelumnya kita akan ke live streaming. Ya, boleh agak mendekat lagi? Nah. Baik, terima kasih untuk semua teman-teman keluarga besar dan juga sahabat saudara yang sudah menyaksikan live streaming pernikahannya Sinta dan Iwan. Ini ada satu ucapan terima kasih dari mereka berdua untuk semua yang sudah menonton live streaming di YouTube-nya bersama Dezel live streaming. Boleh silakan say hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menyaksikan acara pernikahan kami sedari akad sampai sekarang. Semoga kita semua diberi kebahagiaan, keselamatan dan serta dilancarkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan tentunya tadi sudah ucapan terima kasih dari kedua mempelai. Kita tinggal dulu sebentar karena kita harus menuju ke pelepasan balon. Jangan kemana-mana, tentunya kami akan kembali bersama pernikahan dari Sinta dan Iwan di hari yang ke-10 di hari Minggu di tahun 2021. Tanggal 10, bulan 10. 2021. Baik, kita akan ke luar sebentar, ke bagian depan dari Saung Sunda. Kedua orang tua juga akan diantar oleh teman-teman dari WA Wedding Planner. Betul. Untuk seluruh keluarga besar, kedua mempelai, kami persilakan untuk bisa berada di bagian depan, di halaman parkir. Dan tentunya Bapak dan Ibu tidak diperkenankan untuk merubah settingan kursi yang sudah disetting. Dan tentunya kita akan ada pelepasan balon terlebih dahulu. Baik, nah kita akan pelepasan balon. Iya. Thank you.
Iya, yang tidak mendapatkan balon. Ya. Yang tidak mendapatkan balon, nanti Bapak Ibu bisa berada di sebelah kiri, sebelah kanan dari pintu masuk Saung Sunda, karena setelah ini kita akan menyambut kehadiran kembali dari kedua mempelai dan juga kedua orang tua. Ya, nanti hitungan ketiga dilepaskan bersama-sama ya. Adek, mau dibawa pulang? Boleh. Boleh dibawa pulang. Boleh. Nanti berikan gaya termanis katanya sebelum dilepaskan ya. Boleh. Asal jangan dulu diposting. Siap ya. Satu, dua, bismillahirrahmanirrahim, tiga. Alhamdulillah, boleh kita berikan tepuk tangan untuk kedua mempelai kita. Alhamdulillah, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan semua harapan tercapai ya. Baik, kami persilakan untuk seluruh keluarga besar untuk bisa membuat barisan yang akan dibantu bersama teman-teman dari WA Wedding Planner. Ya, hanya kedua mempelai dan juga kedua orang tua dan juga keluarga inti. Ya, karena beberapa saat lagi kita akan menyambut kehadiran dari kedua mempelai dan akan dibantu bersama rekan-rekan dari WA Wedding Planner. Ya, bisa berbaris di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, kami persilakan untuk seluruh keluarga besar, para tamu undangan untuk bisa berada di area dalam untuk bisa membentuk barisan sebelah kiri sebelah kanan untuk menyambut kehadiran kedua mempelai dan juga kedua orang tua yang akan memasuki area pelaminan.
Ya, kami persilakan untuk bisa membentuk barisan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Acara resepsi pernikahan hari ini. Dan kita sambut pembawa acara kita, Aryan Febrian. Selamat siang, selamat tiba di Saung Sunda, Soekarno-Hatta, Bandung. Pernikahan bukanlah tentang masalah usia. Pernikahan adalah tentang di mana menemukan orang yang tepat. Kecantikan, kegagahan dari kedua mempelai. Pagi hari ini, hasil riasan dari Soja Putri Profesional Makeup. Busana hasil rancangan dari Deka Attire. Bapak dan Ibu, kita akan bersama-sama menyambut kehadiran kedua mempelai kita, Sinta Dewi Fitriani dan juga Iwan Sukiarto. Dan tentunya di belakang bersama kedua orang tua, Bapak Deni Kuswara berserta Ibu Rantini dan Bapak Miswadi dan Ibu Kiwati. Hadirin, kita sambut inilah raja dan ratu kita, Sinta Dewi Fitriani ST dan Iwan Sukiarto ST. Selamat datang, Sugeng Rawuh, Sinta Dewi Fitriani ST dan Iwan Sukiarto ST bersama Bapak Deni Kuswara dan Ibu Rantini dan Bapak Miswadi bersama Ibu Wigati dan juga adik tercinta dari Mas Iwan Sukiarto. Hadirin, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk raja dan ratu kita, Sinta dan Iwan. Selamat datang raja dan ratu kita yang sudah tiba di pelaminan. Selamat siang, selamat tiba
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryan Febrian yang akan memandu acara intimate pernikahan dari Sinta Dewi Fitriani ST dan Iwan Sugiarto ST. Bapak dan Ibu, tentunya sebelum kita ke ramah tamah dan memberikan ucapan selamat, tentunya ada beberapa hal yang harus kami sampaikan selama berlangsungnya acara intimate pada hari ini. Bapak dan Ibu, pada saat bersalaman, Bapak dan Ibu tidak diperkenankan untuk bersentuhan, melainkan salaman dari jarak jauh saja atau namaste. Dan pada saat nanti akan berfoto, jika berkenan Bapak dan Ibu bisa melepaskan maskernya. Namun jika tidak berkenan, tidak apa-apa. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, rekan-rekan dari WA Wedding Planner dan juga rekan-rekan dari Imagic Photography tidak menerima penitipan handphone pada saat akan diabadikan. Sesuai dengan protokol kesehatan, tetap berjaga jarak aman, tetap menggunakan masker ataupun face shield saat tidak beraktivitas makan. Segala kegiatan aktivitas makan tentunya akan dibantu bersama rekan-rekan dari Saung Sunda Soekarno-Hatta, Bandung. Bapak dan Ibu yang akan menyambut kehadiran Bapak dan Ibu, kita sambut kepala rumah tangga yang baru bersama sang istri tercinta, Iwan Sugiarto ST bersama sang istri tercinta, Sinta Dewi Fitriani ST. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di Saung Sunda hari ini. Para hadirin tamu undangan yang kami hormati, alhamdulillah akad nikah kami telah dilaksanakan dengan lancar dan resepsi pada hari ini bertempat di Saung Sunda dengan hikmat. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama keluarga besar menyampaikan banyak terima kasih yang tak terhingga atas berkenannya para tamu undangan semuanya untuk hadir pada hari ini di Saung Sunda. Saya sekeluarga juga memohon agar Bapak, Ibu dan hadirin para undangan yang terhormat berkenan memberikan doa dan restu kepada kami, Sinta dan Iwan yang baru saja melangsungkan akad pernikahan, agar kami dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Demikian kata sambutan dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata atau ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk pasangan baru kita? Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan selalu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan cepat-cepat diberikan keturunan. Bapak dan Ibu, sesuai dengan protokol kesehatan agar tidak terjadi berkerumun saat mengantri dari prasmanan, kita akan mulai sesi foto keluarga besar terlebih dahulu dan tentunya yang dipanggil keluarga akan berfoto, itu silakan untuk berkumpul dulu, mengumpulkan anggota keluarganya dan berada di sebelah kiri dari pelaminan atau sebelah kanan dari saya. Baik, dan yang akan berfoto kita akan mulai dari keluarga besar Iwan Sugiarto terlebih dahulu. Keluarga Bapak Adi Warsono kami persilakan. Dan setelah berfoto, Bapak dan Ibu bisa langsung mengantri ke parasmanan, ke menu yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari Saung Sunda. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah berfoto bisa langsung ke mengantri ke menu utama. Jadi untuk keluarga yang akan berfoto, yang sudah dipanggil, tentunya silakan untuk menghubungi rekan-rekan dari WA Wedding Planner untuk berkoordinasi untuk bisa segera difoto. Selanjutnya yang kedua keluarga besar Bapak Hanafi. Dan jadi teman-teman. Oh, boleh dipanggil aja.
Dan untuk rekan-rekan dari keluarga besar PT Roto Laboratoris Indonesia sudah ada agar bersiap-siap. Rekan-rekan Barudak Marga Asih. Rekan-rekan keluarga besar dari SMK Negeri 7 Bandung. Yang sudah ada silakan untuk berkoordinasi agar kami bisa mendahulukan yang sudah dipanggil. Karena sesi foto ini akan berakhir pada pukul 11.30. Selanjutnya, agar bersiap-siap untuk keluarga dari Sinta, keluarga besar Trahyoso Supadmo, keluarga besar Bapak Warsono almarhum, keluarga besar Bapak Sri Waluya Jati Utomo, keluarga Bapak Sugiyarto, keluarga Bapak Sri Murwanto, keluarga besar dari SD Hikmah Teladan, keluarga SMPN 7 Cimahi, yang sudah berfoto bisa langsung menikmati hidangan yang sudah disiapkan dan akan dibantu. Apabila keluarga yang belum dipanggil atau teman-teman, keluarga, sahabat, boleh berkoordinasi kepada rekan-rekan dari WA Wedding Planner agar kami mengetahui mana yang belum berfoto, mana yang sudah. Setelah ini, keluarga besar Bapak Mahidin, betul? Baik, silakan untuk bisa menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Jadi yang sudah berfoto bisa langsung mengantri. Selanjutnya keluarga besar SMPN 7 Cimahi, keluarga besar teman-teman dari SMAN 1 Cimahi, rekan-rekan dari TI Universitas Widyatama angkatan 2015, rekan-rekan dari STAR, keluarga besar dari grup Cinta Rasul, rekan-rekan dari grup Ajahra, keluarga besar almarhum Bapak I. Junaidi atau Leo, keluarga besar Cilame. Pemanggilan foto bukan berdasarkan dari pemanggilan MC, melainkan keluarga yang sudah siap. Jadi Bapak dan Ibu, untuk sesi foto akan berakhir pada pukul 11.30. Mohon untuk kerjasamanya karena kami juga tidak bisa terlalu lama untuk acara intimate ini. Sesuai dengan protokol kesehatan, jadi mohon kerjasamanya. Tetap berjaga jarak aman dan tidak berkerumun. Bapak Ibu bisa mengikuti rules-nya kami atau alurnya kami. Setelah difoto baru bisa menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Jadi mohon kerjasamanya. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, saya izin sejenak untuk mengclosing dari live streaming pagi hari ini bersama teman-teman dari Denzel Live Streaming. Baik, terima kasih sudah menyaksikan live akad nikah dari pernikahan Sinta dan Iwan di hari yang ke-10 di bulan 10 di tahun 2021. Dan tentu saja saya atas nama kedua mempelai dan juga kedua keluarga besar mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah mengikuti prosesi akad nikah. Adapun vendor yang bertugas pada kesempatan kali ini, terima kasih untuk make up yang dikenakan oleh kedua mempelai persembahan dari Soja Putri Profesional Make Up dan busana persembahan dari Deka Attire dan dekorasi membalut indahnya dari Saung Sunda persembahan dari Florka Decoration. Sedangkan momen-momen kebahagiaan diabadikan bersama rekan-rekan dari Imagic Photography dan live streaming persembahan dari Danger Live Streaming. Saya Aryan Febrian, mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.